Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Call of Duty yang Modern Warfare di emulator Dolphin ya. Sekarang emulator Dolphin itu sudah support install driver juga, jadi sudah keren ya. Tapi kalau misalnya ada shuttering-shuttering gitu wajar sih, namanya juga emulator ya guys ya. Let's go. Ngapain tuh orang tadi? Oke. Gameplaynya mantep ya, selalu mantep lah ya Call of Duty ya guys ya. Kenapa dia? Kenapa nembakin saya guys ya? Tak tembak lagi sampean guys. Oke. Ada musuh yo, dia di depan sana tuh. Omong-omongan apa kowe? Aku ora mudeng, cok, tak tembak silite sisan malah. Nih guys. Gokil ya sekarang ya, kita bisa main game Call of Duty di HP gitu loh. Kan gokil ya. Waduh, Captain Price ya guys ya. Emang berat sih gamenya, jadi kalau misalnya kalian tuh apa merasa terlalu berat bang gamenya ya wajar aja guys, karena emang gamenya tuh berat guys, bisa lihat sendiri maksimalnya aja sampai 120% doang guys, karena emang berat. Tapi masih oke sih, masih sangat-sangat playable lah ya. Waduh. Tapi ini jalan sendiri, teksturnya bener-bener dipangkas habis versi Nintendo Wii ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu oke lah ya guys. Maklum aja, maklumin. Wush, gilo. Kita harus ngoper guys. Kayaknya ini map paling berat deh, soalnya map pertama nggak seberat ini cuy. Asli ini map paling berat sih. Mantap. Captain Price ngapain di situ anjir? Musuhnya banyak banget loh coy. Oke. Tadi saya padahal punya AK loh cuy. Wah, ini mah nggak punya scope anjir. Tuh AK tuh berantakan banget ya nembaknya guys ya. Gak mau keluar, gokil tuh orang tuh. Wah, minggir. Dor. Ini orang gak mau keluar cuy, kita sikat aja cuy. Ya ampun, banyak banget musuhnya cuy. Itu siapa tuh? Oh.
Tuh di depan sana ada musuh cuy. Waduh. Loh 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 loh. Waduh. Untung dari sini ya guys ya. Oh ini senjata yang saya tadi punya. Mana nih guys? Ya ampun. Mampus kau. Oke oke. Ya ampun gak punya cuy. Rame banget ini game. Ya ampun gak itu loh. Gak auto scope. Aduh gatel lagi kupingnya cok. Susah sih ini game. Ini Captain Price atau bukan nih? Captain Price cok. Gak bisa ditembak lo di belakang kayak gitu. Nah ini susahnya kalau main game tembak-tembakan pakai. Ya ampun, oh itu oh temen ya. Bukan. Kok bisa? Ya ampun, ditutupi loh. Jalannya. Mana musuhnya, cuk? Ada lagi nggak di sana? Soalnya banyak tadi saya ditembakin cuy. Mana di dalam sini ya? Tuh kan di dalam sini cuy, ini orang nih. Tuh tembak dia udah. Mampus dah. Oh di sini ada ini, pantas susah masuk cuy. Anjir nih game berat bener cuy. Ampun, ampun. Berat tapi masih ini ya, masih playable banget ya guys ya. Masih aman lah. Cuman ini teksturnya buram banget, ini harus pakai ada tekstur, kita harus harus bikin ada tekstur ini. Ayo kapten, turun kapten. Santai kapten. Widih. Gila kuat sekali dia. Ini kayak ini sulit. Kayak di Modern Combat nih. Mantep banget tapi cuy. Asli.
Gila, dia solo mau mau mencoba kekuatan tembakan dari ini. Anjir. Gile, mantep banget cuy. Keren banget. Tapi berat ya. Wah, gila ini map berat banget sih. Ini map paling berat sih, guys. Sumpah, ini map paling berat sih game ini. Tapi seru banget. Ya ampun, helikopter cuy. Oke. Ada berapa helikopter nih, guys? Salah semua, guys. Helikopternya kalah semua, guys. Gokil kan? Ya ampun, banyak bener nih komputer nih, guys. Terus hancurkan mereka. Ya ampun. Ya ampun, apa nih, guys? Kita ketembak-tembak, guys. Sulit banget loh. Langsung hancur, langsung kalah gitu. Gila, ngulang cuy. Hancur kalah. Gila, gokil gak? Gokil gak tuh? Tapi nggak apa-apa, guys. Thanks for watching. See you the next video. Setidaknya ya kita coba 10 menit lah ya, karena HP-nya panas, guys, kalau lama-lama, guys, ya. Karena sambil ngomong, biasanya kalau nggak sambil ngomong kita tuh sambil kasih kipas gitu. Cuma kan berisik ya kalau sambil ngomong tapi sambil kipas gitu, kan berisik, guys.